Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalan hayyan bina nashkuru syukran katsiran ila Allah taala allazi qad a'tana fursatan qalilatan li an atakallama amamakum jami'an. Sanian salatan wa salaman daimain mutalazzimain ila nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati lasqaynahum ma'an ghadaqa. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Menyikapi terkait masalah keyakinan tentang mubasyirat, tentang ru'yah shodiqah, ru'yah shalihah atau busrum minallah, ini sangat variatif menyikapinya. Kalangan kita sebagai muslim ada yang acuh tak acuh, ada yang meyakini bahwa mimpinya itu adalah benar, ada yang percaya dengan mimpinya tapi diam, dan itu kita. Dan itu tidak bisa dipungkiri, itu yang terjadi di kalangan kita sebagai umat muslim. Tapi sekalipun demikian, Allah memberikan petunjuknya, Allah memberikan hidayahnya kepada orang-orang, sehingga sekalipun Muhammad Qasim banyak mengklaim sesat, sekalipun Muhammad Qasim banyak mengklaim seorang penghayal, sekalipun Muhammad Qasim yang meyakini tentang Muhammad, mimpinya Muhammad Qasim diklaim murtad, sekalipun Sayyid Muhammad Qasim diklaim sebagai Syiah Ismailiyah, bahkan lebih ekstrim lagi, ada yang mengklaim bahwa Muhammad Qasim adalah Dajjal. Ini variatif dan sangat bervariasi menyikapi terkait masalah mimpi-mimpi Sayyid Muhammad Qasim. Di kalangan orang-orang yang ahli ibadah pun, di kalangan yang disebut sebagai ulama-ulama dan kiai-kiai sekalipun, mereka tetap pada prinsipnya masing-masing. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Kalau orang masyarakat awam tidak percaya, ya masih dimaklumi, karena mereka pemahamannya pemahaman awam, masih rendah di atas, di bawah rata-rata. Tapi kalau seorang ulama, apalagi yang mengaku-ngaku sebagai orang-orang ahli tarekat, ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli sufi, sampai mempelajari kepada hal-hal yang sifatnya ma'rifatullah, sampai mengalami yang disebut dengan mukasyafah dan seterusnya, kemudian tidak bisa melihat siapa Muhammad Qasim, maka tarekatnya perlu dipertanyakan. Ini tarekat yang semacam apa? Kan tarekat itu adalah menurut konsep Quran, wa allaw istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an wadaqa. Seandainya kalian tetap istiqomah dengan thariqat ini, dengan jalan ini, yaitu Islam itu, syariat itu, la asqainakum ma'an wadaqa, maka kami akan mencurahkan hujan dari langit. Dan thariqat ini, istilah thariqat ini kemudian diadopsi oleh orang-orang tertentu yang mengaku dirinya sebagai orang-orang thariqat. Saya tidak melarang secara pribadi untuk orang terjun ke dunia tarekat, silakan. Saya sudah tidak antipati terhadap ajaran-ajaran tarekat, silakan, selama itu tidak keluar dari jalur-jalur syariat. Karena tarekat pun bermacam-macam. Ada tarekat Naksabandiyah, ada tarekat Qadiriyah, ada tarekat Ismailiyah, ada tarekat Tijaniyah, ada tarekat Sataria, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak tarekat-tarekat, dan semuanya mengklaim mereka yang paling benar dan paling hebat tingkatan spiritual wahdatul wujudnya, bertemu dengan Allahnya, bermuajah dengan Allahnya. Kalau orang sudah mengklaim seperti itu, sebenarnya sudah bisa memprediksi siapa Muhammad Qasim, karena jalurnya tidak akan pernah beda, karena Tuhannya satu. Orang tarekat masuk kepada Tuhan yang satu, Muhammad Qasim adalah informasi dari Tuhan yang satu itu. Jadi tidak ada pemisahan. Dan sehingga ketika nanti terjadi pemisahan, maka perlu dipertanyakan, ini tarekat yang seperti apa? Saya tidak antipati terhadap tarekat, silakan orang bertarekat. Saya tidak antipati dengan orang yang mengaku-ngaku apa ahli ma'rifat, silakan. Asal tidak keluar dari jalur-jalur itu.
Karena alhamdulillah pada saat ini, akhir-akhir ini ada kalengan-kalengan tarekat Qadiriyah Khalidiyah kalau nggak salah ya. Guru mursinya sudah meyakini bahwa Muhammad Qasim mimpinya adalah benar. Bahwa Muhammad Qasim adalah betul-betul mengalami mubasyirah atau busra minallah. Bahwa Muhammad Qasim adalah betul-betul mengalami ru'yah sholihah dan mengalami ru'yah as-shodiqah. Artinya Muhammad Qasim adalah orang yang sangat jujur. Bahkan sempat waktu itu di YouTube saya pernah lihat itu dokter jiwa yang namanya Dokter Jaya waktu itu kan mengecek secara medis ya. Dan di sana diklaim bahwa Muhammad Qasim itu memang ekstrim, ekstrim jujur. Muhammad Qasim ekstrim jujur. Artinya Muhammad Qasim tidak berdusta dengan mimpi-mimpinya. Artinya Muhammad Qasim tidak apa dengan mubasyiratnya, bukan menipu, bukan untuk menipu kita. Bukan karena kepentingan-kepentingan pribadi, bukan karena kepentingan ekonomi, bukan karena kepentingan status sosial dan seterusnya. Jujur murni Muhammad Qasim menyebarkan mimpi-mimpi karena diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pada umur 40 tahun. Anda bisa bayangkan, umur 5 tahun sudah bermimpi dengan Rasulullah, umur 5 tahun sudah bermimpi dengan Allah. Disimpan sekian puluh tahun tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Ketika umur 40 tahun baru diperintah oleh Allah untuk menceritakan, menyebarkan mimpi-mimpi itu. Artinya mimpi bertemu Allah dan bertemu dengan Rasulullah berapa puluh tahun disimpan. Anda bisa kebayang beban mental dan moralnya seperti apa. Sangat luar biasa kuatnya mental spiritual Sayyid Muhammad Qasim. Makanya tidak heran kalau Sayyid Muhammad Qasim adalah menjadi orang di akhir zaman ini menjadi pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.